Wah, ini sekolah yang baru, gede banget ya. Iya, semangat nih sekolahnya. Oh iya, pulang sekolah nanti ada eskul olahraga kan? Emang iya? Untung baju olahraga aku belum dikeluarin dari seminggu yang lalu. Serius? Bau dong. Tena jorok ya Allah. Wah, sekolahan kita yang baru bagus banget. Ya, bagus banget. Makin betah nih sekolah. Aku sih pernah kesini karena ayah aku ikut pembangunan sekolah ini. Jadi hampir setiap hari aku anterin makanan buat ayah. Tapi kenapa, Kila? Iya, tapi kenapa? Kata ayahku, pas pembangunan sekolah ini, anak teman ayahku jatuh dari tangga dan meninggal. Anak itu jatuh pas mau antar makan siang buat ayahnya. Dan katanya sih, kalau belum meninggal, seharusnya dia sekolah di sini juga. Waduh, serem dong. Dia pasti jadi setan tuh. Apa sih, Abi? Ya udah, kita masuk yuk. Kalau seandainya benar yang diceritain mereka, serem ya. Serem apa sih? Yang meninggal ya meninggal aja. Udah yuk masuk, jangan mikir yang lain-lain. Aku duluan ya, kamu tahu kan kelasnya? Tahu lah. Seger. Kamu cepetan dong, aku mau cuci tangan. Ih, tuh anak belum mandi kali ya, bau banget. Emang kamu tadi mandi? Mandi dong. Ya, aku sendirian. Mana ya kelas aku? Mungkin di lantai 2. Kiranya kamu mau kemana? Oh, aku lagi nyari kelas. Kelas kita di mana sih? Kamu kenapa? Enggak kok. Kelas kita di bawah kok. Ayo bareng sama aku. Mana ya yang lain? Perasaan tadi udah masuk duluan. Tadi aku lihat-lihat kelas lain dulu, ternyata di atas masih luas ya. Kenapa Aldi, kamu takut ya? Tapi bener loh, ada yang aneh di sekolah ini. Aneh apaan sih? Ada setan maksud kamu, jangan takut, ada Aldi nih. Jangan sombong kamu Aldi, nanti didatengin hantu anak kecil yang jatuh dari tangga loh. Yah, ditinggal lagi. Hari ini olahraga digabung sama anak kelas 5 kan? Nggak tahu deh, kayaknya sih iya. Soalnya kata bagus gitu. Males aku digabungin, anaknya bandel-bandel. Aku tahu kenapa kamu males. Soalnya kan ada yang kamu suka kan, namanya Albi. Kamu Lena, Albi kan masih kecil. Apaan sih kalian?
Kamu kenapa Kirania? Lagian sih, abis makan tidur, mimpi buruk kan? Yaudah aku mau ke kelas dulu ya, mau ngerjain tugas. Lagian sih, tidur mulu. It's been way too long. Astagfirullahaladzim, ternyata aku mimpi. Safira! That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, hari ini olahraga di... Aku tahu kamu males kenapa. Aku tahu kok kamu males kenapa. Soalnya for way too long now. If I can lay down beside you.